Ini adalah Samsung Galaxy S20 Plus. Peranti Samsung pertama yang buatkan saya jatuh cinta dengan jenama Samsung. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim. Ini adalah video ulasan Samsung Galaxy S20 Plus. Saya telah menggunakan peranti Samsung Galaxy S20 Plus ini sebagai peranti harian saya untuk beberapa minggu dan telah melupakan peranti iPhone XS saya dan juga Pixel 4. Saya amat teruja dengan peranti ini, lebih-lebih lagi dengan skrin. Skrin Samsung ini adalah 6.7 inci, rekaan yang hampir nirbingkai dan ada sedikit dagu yang kecil bawah ni, tapi dagunya lebih nipis berbanding dengan iPhone 11 Pro. Ada skrin berlubang untuk kamera soft photo 10 megapiksel. Resolusi skrin adalah QHD Plus dan juga menyokong kadar segar semula 120Hz. Walau bagaimanapun, untuk penggunaan 120Hz, resolusi hanya dihadkan kepada Full HD Plus sahaja. Pengalaman menggunakan skrin peranti ini adalah menakjubkan dan memuaskan. Ia menyokong HDR10 Plus, Always On Display dan mempunyai kecerahan yang agak cantik. Walau bagaimanapun, di bawah cahaya matahari yang amat terik, skrin masih lagi sedikit sukar untuk dilihat tetapi adalah lebih baik jika dibandingkan dengan Pixel ataupun iPhone. Menonton video, saya telah menggunakan peranti ini untuk binge watch banyak siri TV dan filem pada peranti ini sehingga bateri peranti ini habis kerana skrinnya memang cantik dan menakjubkan. Mata saya terlekat dengan peranti ini dan membuatkan saya lupa dengan dunia realiti. Kemudian skrin 120Hz pada peranti ini adalah sangat pantas dan lancar. Walaupun Samsung telah membekalkan pelbagai skrin OLED untuk pelbagai peranti lain yang menyokong kadar segar semula tinggi, ini adalah pertama kali Samsung gunakannya dan Samsung telah lakukannya dengan agak baik. Walaupun hanya terhad dengan FHD Plus saja, tapi QHD Plus dan Full HD Plus pada skrin yang saiz begini, kita bukannya boleh nampak pun beza dengan jelas. Jadi pada saya itu sudah pun mencukupi. Tatal kiri kanan atas bawah adalah sangat lancar dan melihat animasi itu satu persatu dan kandungan itu tidak kabur ataupun ada ghosting image dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang menakjubkan untuk skrin peranti ini. Kemudian untuk prestasi, peranti ini dijana dengan chip Exynos 990 dan dipadankan dengan memori 8GB RAM dan 128GB. Chip Exynos bukanlah pilihan ramai orang kerana ramai lebih gemarkan Snapdragon. Samsung dah pun lancarkan beberapa peranti Snapdragon mereka di Malaysia seperti Galaxy Fold, Galaxy S10 Lite dan juga Galaxy Z Flip. Tapi kenapa S20 masih bergantung kepada Exynos? Yang mana walaupun dalam AnTuTu benchmark mendapat skor lebih daripada 500,000, tapi bukanlah yang terbaik. Tapi itu tidak mana peranti ini tidak beroperasi ataupun mempunyai prestasi yang tinggi. Kerana saya menggunakan peranti ini untuk pelbagai multi tugasan, ia agak baik menggunakan split window, bertukar-tukar antara aplikasi ke aplikasi tidak ada masalah kerana memang lancar. Bermain perumah pada peranti ini juga tidak menjadi sebarang masalah, tetapi bermain pada jangka masa yang lama akan menjadikan peranti ini sedikit memanas. Tapi masih tidak mempunyai sebarang lengah masa, selang masa ataupun ada micro lag dan sebagainya kerana One UI 2.1 pada peranti ini memang dah dioptimasikan dalam agak baik dengan prestasi yang memuaskan. Saya tidak ada sebarang komplain negatif mengenai prestasi peranti ini kerana sepanjang penggunaan saya, ia adalah satu peranti yang mempunyai prestasi yang tinggi dan memuaskan. Antara kekurangan Exynos pada peranti ini lebih-lebih lagi untuk pasaran Malaysia adalah Exynos 990 dan 5G hanya terhad kepada S20 Ultra, S20 dan S20 Plus ini hanya menyokong rangkaian 4G. Mungkin pada setengah orang mereka tidak akan suka kerana set luar negara yang menggunakan Snapdragon 865 mempunyai sokongan 5G, tapi set Malaysia sahaja masih terhad dengan 4G. Jika anda tanya pendapat saya, ada 5G pun bukan boleh pakai pun di Malaysia. Mungkin rangkaian 4G itu akan sedikit lebih pantas, tapi secara keseluruhan tidak ada beza pun. Jadi saya sudah cukup syukur dengan prosesor yang digunakan pada peranti ini. Tapi memori 8GB RAM agak kurang menarik kerana S20 Ultra ada 12GB RAM. Peranti pesaing yang dilancarkan di China juga mempunyai spesifikasi asas 12GB RAM, tapi peranti ini masih terhad dengan 8GB RAM yang mana sudah digunakan beberapa tahun oleh peranti-peranti lain. Storan dalaman adalah paling saya kecewa kerana hanya 128GB sahaja dijual di Malaysia. Jadi bagi mereka yang suka mengambil gambar yang banyak, memasang pelbagai aplikasi permuah dan sebagainya, 128GB mungkin tidak mencukupi. Ya, ada sokongan kad microSD, tapi anda perlu keluarkan wang tambahan untuk menjadikan storan peranti ini sedikit lebih besar berbanding dengan
spesifikasi asas yang telah ditawarkan. Baiklah, kita akan beralih kepada kamera. Fokus kamera pada perhati ini adalah seperti bagaimana perhati Snapdragon 865, iaitu sokongan rakaman video 8K. Tapi siapa saja ingin rakam 8K dan mahu naik gunakan perhati ini? Faham-faham sajalah kualiti internet di Malaysia ini bagaimana. Pasti tidak akan larat dan perhati juga akan memanas yang tersangat-sangat panas apabila merakam 8K. Dan untuk mahu naik ke laman sosial media, YouTube dan sebagainya, akan memakan bateri, kuota yang banyak dan juga menjadikan perhati sedikit lembab. Saya tak heran pun dengan 8K tu sebab saya pun juga tak ingin menggunakan 8K ni sebagai video harian saya. Sebaliknya, saya sudah gembira dengan kebolehan merakam 4K 60 frame per second. Bukan itu saja, perhati ini juga boleh merakam video HDR10+, format HEVC dan juga mempunyai super steady yang akan memastikan kualiti video adalah stabil. Untuk kamera, lensa yang digunakan adalah 64MP lensa utama, 12MP lensa sudut ultra lebar, 12MP lensa telefoto dan 0.3MP lensa TOF. Hasil gambar pada perhati ini adalah menakjubkan. Saya katakan tadi saya adalah pengguna iPhone XS dan juga Pixel 4. Pertama kali dalam pengalaman saya menggunakan perhati Samsung, saya gemar akan kamera Samsung ini. Saya akan mulakan dengan mode portrait. Mode portrait pada perhati ini jelas mempunyai banyak penambahbaikan berbanding dengan perhati-perhati Samsung yang sebelum ini. Saya tidak pasti sama ada adakah lensa ataupun perisian pada perhati ini kerana ia mempunyai hasil yang baik, cantik dan memuaskan. Ia masih tidak boleh menandingi mode bokeh pada Pixel 4, tapi untuk perhati Samsung ini adalah yang terbaik. Hasil gambar warnanya adalah cantik, butirannya jitu, warnanya juga hidup dan memuaskan. Apabila kita zoom dalam aplikasi galeri itu, butirannya tidak pecah dan tidak mempunyai banyak hingar ataupun noise. Hasil gambar pada perhati ini membuatkan saya amat teruja dan menggunakan perhati ini juga sebagai kamera harian saya untuk bila saya berjalan dan nampak benda yang menarik untuk terus ambil gambar dan simpan atau juga post ke laman sosial media. Baiklah, cukup pada kamera, mari kita cakap mengenai pembesar suara. Pembesar suara pada perhati Samsung ini adalah stereo dan juga menyokong Dolby Atmos, yang mana ini adalah satu pembesar suara yang baik. Tapi saya kurang gemar kerana apabila menetapkan pada arah suara yang maksima, ia masih lagi mempunyai sedikit pecah. Tapi ia bukanlah yang paling teruk kerana apabila saya menonton Netflix, saya kerap menggunakan pembesar suara peranti saja berbanding dengan menggunakan aksesori audio luar. Okey, untuk bateri, peranti ini juga adalah peranti Samsung yang menggunakan bateri agak besar, iaitu 4500 mAh. Bateri dengar agak besar atas kertas kan, tapi sebenarnya tidak begitu hebat. Saya hanya menggunakan peranti ini dengan tetapan 120Hz Full HD Plus sahaja dan saya mendapat SOT sekitar 6 jam 50 minit. Itu adalah agak lama dan agak baik. Tetapi apabila saya tukar kepada QHD Plus 60Hz, saya mendapat SOT yang sama. Ini kerana penggunaan bateri kedua-dua ini adalah lebih kurang sama saja dan jelas di sini pengoptimisian baterinya adalah tidak bagus. Bukan itu saja. Apabila saya mula menggunakan peranti ini, ia mengambil masa 5 hari untuk mempelajari pattern atau mencorak penggunaan peranti ini sebelum ia dapat mengenal pasti kitaran bateri yang benar-benar pada peranti ini. Jadi awal-awal saya menggunakan peranti ini, kadang-kadang 2 jam SOT, 4 jam SOT. Kemudian baru saya dapat 6 jam SOT dan baru-baru ini saya mendapat menghampiri 7 jam SOT. Itu adalah memuaskan. Tetapi macam saya katakan tadi, tidak kira QHD Plus 60Hz ataupun Full HD Plus 120Hz, dua-dua penggunaan adalah lebih kurang sama sahaja. Jadi, keputusan saya menggunakan perhati ini adalah sentiasa menggunakan Full HD Plus dan 120Hz kerana itu adalah yang terbaik. Macam saya katakan tadi, QHD Plus ataupun Full HD Plus pada perhati ini, screen size yang agak kecil ini, tidak ada beza yang begitu ketara. Bercakap mengenai bateri, pasti ada tertanya mengenai kepantasan pengisian pantas pada perhati ini. Samsung Galaxy S20 adalah seperti Samsung Galaxy Note 10 Plus yang menggunakan teknologi Power Delivery 3.0 PPS iaitu Programmable Power Supply. Samsung tidak menggunakan pengisian pantas tersendiri seperti VOC, Warp Charge, Super Fast Charge dan sebagainya. Sebaliknya menggunakan piawaian daripada Power Delivery itu sendiri. Untuk PPS pada perhati ini, S20 dan S20 Plus hanya terhad dengan 25W sahaja kecuali S20 Ultra yang mempunyai kuasa sehingga 45W. Tetapi 25W ini bukan sentiasa 25W kerana dia adalah PPS. Ia akan bergantung cara penggunaan peranti anda. Apabila saya matikan peranti ini, ia boleh mengecas 0 hingga 100 kurang 1 jam.
Apabila saya mengecas sambil menggunakan peranti ataupun apabila peranti ini hidup, ia akan mengambil masa sekitar 1 jam 10 minit ataupun kadang-kadang 1 jam 15 minit. Ia bukan sentiasa 25 watt, jadi anda perlu ambil perhatian di situ. Tapi bagi saya, ia adalah cukup pantas. Lagi menarik, Samsung telah menyediakan pengecas pantas ini di dalam kotak, jadi anda tidak perlu membeli pengecas berasingan. Saya sudah cakap mengenai kehebatan skrin, pembesar suara, kamera, bateri, bagaimana pula dengan rekaan dan segala kesulitan memegang peranti ini. Pada awalnya apabila saya menerima peranti ini, di belakangnya saja kita lihat seakan peranti kelas pertengahan Samsung Galaxy A71, A51 kerana ia langsung tidak kelihatan premium dan kelihatan seperti sebuah peranti kelas pertengahan. Syukur Samsung menggunakan bahan binaan yang agak premium iaitu kaca, bukannya glass stick. Jadi di tangan terasa ringan, terasa premium dan terasa enak untuk kita pegang. Tetapi ia agak licin di bahagian belakang dan apabila bermain permual ia amat panas dan sukar untuk pegang. Apabila menggunakan aksesori penyejuk, ia terlampau sejuk untuk dipegang. Skrin pula kini menggunakan rekaan yang hampir rata sepenuhnya, yang mana lengkungannya hanya sedikit sahaja. Jadi itu tidak mengganggu saya kerana saya gemar skrin yang rata ni. Jadi untuk menggunakan pelindung skrin juga adalah mudah, mencari aksesori kerangka juga adalah mudah, tidak akan mengganggu dan tidak ada masalah edge detection seperti peranti Samsung yang sebelum ini. Rekaan keseluruhan adalah agak baik, cuma yalah agak bosan untuk kita lihat rekaan peranti seperti ini kerana ini adalah rekaan yang agak klise. Jadi konklusinya, Samsung Galaxy S20 Plus ni tidak dinafikan adalah sebuah peranti yang baik, prestasi yang tinggi, kamera yang agak hebat. Tetapi sedikit kecewa, harga di Malaysia adalah RM3,999 dan hanya terhad dengan 8GB RAM dan 128GB storan dalaman sahaja. Yang mana pada saya itu adalah sedikit mahal. Saya mengharapkan sekurang-kurangnya storan dalamannya adalah 256GB ataupun Samsung memberi hadiah-hadiah percuma yang lebih menarik seperti Samsung Galaxy S10 yang tahun lepas. Samsung Galaxy S20 Plus ini adalah antara peranti Samsung yang membuatkan saya gembira dengan jenama Samsung dan membuatkan saya gemar dengan peranti Samsung. Ini akan menjadi peranti harian saya. Mungkin sepanjang tahun ni, kita lihat dan tunggu saja. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.